nasional setelah tanggal 12 Maret. Salah satu tugas pokok fungsi dari BNN Kata Balong adalah untuk melaksanakan sosialisasi terkait penyalahgunaan narkoba guna mewujudkan Indonesia bebas narkoba khususnya di Kabupaten Tabalong. Kepala BNN Kabupaten Tabalong AKBP Haji Husni Tamrin berharap dengan adanya sosialisasi ini, para ASN dapat menjadi kader penggerak anti-narkoba, minimal di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Terpenting berharap minimal siapapun yang mengikuti sosialisasi ini mengetahui dampak buruknya penyalahgunaan narkoba. Baik dari fisik, penggunanya, kemudian lingkungan keluarganya, di lingkungan sosial, maupun secara ekonomi. Jadi untuk ketahui itu dulu. Sementara pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Zoni Alfianor saat membuka acara sosialisasi mengungkapkan, dalam hal ini pemerintah sangat mendukung segala jenis upaya dalam hal pemberantasan memerangi narkoba. Kami sangat mendukung terutama sosialisasi ke sekolah-sekolah karena statistik angka menunjukkan bahwa pemakai pengguna ini juga banyak dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya BNNK merencanakan kegiatan sosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tabalong, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah atas. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.